Selamat siang ya Mas Bro. Kali ini saya ada kiriman, bukan kiriman sih, maksudnya ada order pembelian neon ya. Ini adalah neon Angel Eyes. Jadi ini yang dipakai di proyektor MH1 dengan slot double Angel Eyes ya. Ini termasuk spare part ya. Spare part. Jadi ada yang mau beli, jadi kita sebelum kirim kita tes nyala ya. Biasanya saya kirimkan videonya hanya ke WhatsApp yang punya. Jadi sekarang saya uploadkan ke YouTube ya. Jadi ini Angel Eyes ukuran diameternya 10 cm ya kalau nggak salah tuh. Ya, ini adalah spare part neon Angel Eyes, warnanya merah ya. Buat Anda yang berminat boleh hubungi saya jika Anda butuh spare partnya ya, neon Angel Eyes. Nah ini kebetulan dibeli adalah spare partnya bagian belakang Angel Eyes nya dan bagian depan. Jadi 10 cm dengan 8 cm ya barangnya ini. Nah ini yang besarnya udah kita tes nyala. Sekarang kita akan tes yang kecilnya ya. Jadi sebelum dikirim kita tes dulu bro ya. Nah, ini untuk yang kecilnya ya. Jadi neonnya berfungsi dengan baik ya. Jadi nyala. Oke. Berikut orderannya adalah Demon Eyes ya. Jadi ini yang barusan kita tes nyala adalah neon Angel Eyes-nya ya. Neon Angel Eyes-nya berwarna merah. Sudah selesai kita tes. Ini masih stok lama bro, kabel-kabelnya masih panjang banget tuh ya. Yang stok sekarang buset, kabelnya pelit, pendek gitu ya, menghemat kabel, menghemat biaya ya pabrikan. Nah sekarang kita akan ngetes Demon Eyes. Nah Demon Eyes yang saya punya adalah tipenya begini ya, lebih bagus, lebih awet, lebih terang karena LED-nya adalah LED Luxeon gitu ya. 1 watt atau 3 watt ini saya nggak tahu. Tapi yang pasti lebih terang dibandingkan Demon Eyes yang dijualan di pasar-pasaran. Dia taruhnya di atas pasti meleleh ya, plastik bahannya. Nah, sedangkan ini pendinginannya adalah aluminium ya. Lebih awet. Nah, ini berikut drivernya ya. Dibeli satu set berikut drivernya, harga murah, tidak mahal. Ya, warnanya merah, terang sekali bro ya. Saya ngomong apa adanya, kalau saya bilang terang-terang, saya bilang redup-redup karena orangnya maunya segala sesuatu tuh mengenai lampu maunya yang terang ya. Ya, terang sekali. Nah, ini drivernya, sebenarnya drivernya udah diliput di video saya sebelumnya seperti ini. Dan dia ada fungsi untuk mematikannya ya. Kabel putih ini Anda sambungkan ke positif headlamp ya, dia akan mati. Nih, saya sambungkan dia akan mati. Jadi ada triggernya ya. Jadi untuk mematikan Demon Eyes pada saat headlamp nyala. Jadi untuk apa kalau headlampnya nyala, HID-nya nyala, Demon Eyes nggak ada guna kan? Nah dia ada satu kabel putih, Anda tinggal sambungkan ke positif lampu dekatnya, dia akan mati. Nah kita akan demokan sambungan ke positif lampu dekatnya, dia akan mati ya. Jadi ada fungsi triggernya ya. Jadi seperti ini barangnya ya. Ini Demon Eyes-nya 2. Nah ini drivernya, di sini ada wiringnya, bagaimana cara menyambungnya dan menyambung kabel putihnya ya. Jika Anda mau order spare part ini bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jujur terus terang ini stok lama, saya nggak tahu di luaran masih ada jual nggak. Kebetulan saya stok masih ada banyak. Jadi untuk proyektor yang Angel Eyes AS yang MH1 ya. Untuk Anda yang sudah mati-mati mau ganti neonnya bisa, Demon Eyes-nya juga bisa ya. Oke, terima kasih.